Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, soalan pertama YB eh. Apa yang YB nak ucapkan kepada wartawan yang datang hari ini? Saya ucapkan terima kasih kepada wartawan. Selain daripada wartawan, ada siapa-siapa lagi yang YB nak ucapkan terima kasih? Kepada rakan-rakan yang telah jadi pembangkang hari ini dapat pemerintah. Okay. Jadi bagaimana penerimaan mereka pada YB? Mereka pun menerima saya seadanya. Sabar. Dengar YB cakap. Okey, YB bercakap, korang bersorak. YB bercakap, korang bersorak. Bila nak habis kalau macam tu? Okey, dah. YB sambung. Apa yang menyebabkan YB bertindak macam ni pada hari ini? Okey, mulakan dengan ayat. Hari ini saya bertindak kerana... Sambung. Hari ini saya bertindak kerana... demi untuk kepentingan orang Melayu. Yang mana hari ini saya dah bekerja keras tunggu lumus. Yang itu saya setuju. Itu semua orang setuju. Kalau tak, macam mana YB boleh jadi juara penembak binatang yang sembang boleh terbang tu? Betul tak? Sambung. Mereka kata mereka nak berkhidmat. Tapi saya tengok nak bermaruah. Tapi saya tengok saya jadi baruah. Tuan dah lama tahu dah YB baruah. Dah tahu dah lama dah. Tapi boleh kebetulan juga kan? Ha? YB sedar time kerajaan bertukar. Kebetulan tu, kebetulan je mungkin. Okay. Memang saya jadi baruah. Dia dah cara dia. So, dia fahamkan. Dia dah cara dia. Shhh, saya tak, saya memang outspoken. Okay. Saya tak kerti nak beralas-alas. Salah YB. Sebenarnya nak jadi YB ni memang nak kena beralas. Nak kena belajar beralas. Satu yang nanti, jangan sampai YB jadi alas meja. Tak. Kena ingat tu. Bila hati dan jiwa raga saya dah serahkan kepada macam ini. Tengok, ini orang bagi tahu buat tak reti je cakap benda lain. Saya balik kepada rakan-rakan yang ada di belakang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya harap barisan kepimpinan yang ada hari ini tidak mengecewakan rakyat lah. Okay? Saya minta kita dapat bekerja untuk rakyat. Okay? Okay, YB. Ini soalan paling last, YB. Tentang masalah babi yang kita anggap sebagai pendatang tanpa izin lah. Sebagai parti lah dekat Melaka ni. Jadi, adakah YB akan memegang portfolio yang sama untuk membanteras parti ni? Itu antara saya dengan parti. Oh, yelah YB. Harap YB dapat portfolio yang sama lah macam sebelum ni . Untuk tindakan apa-apa, YB terbuka. Ada aku cakap dengan kau ke?